Oke, kembali lagi di channel kami, Buy and Review. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah helm seharga 200 ribuan, mereknya itu Bolt. Helm ini lumayan keren untuk harganya yang relatif terjangkau dan pilihan warnanya juga cukup banyak. Dan yang paling pasti adalah helm ini layak untuk kita beli. Kenapa? Karena memang fiturnya itu banyak dan juga harganya tidak terlalu mahal. Pertama fiturnya yaitu ada bagian topi, bagian depan itu bisa dilepas. Dan ini sangat membantu sekali jika teman-teman ingin menggunakan tutup ini atau tidak. Jika ingin digunakan tinggal pakai, dan jika tidak ingin digunakan maka bisa dilepas. Dan juga fitur selanjutnya, talinya tentu bisa disesuaikan dengan kepala kita. Dan yang paling keren adalah ketika kita menarik segitiga di bagian belakang helm itu, kita bisa tarik dan dijadikan sebagai hang atau gantungan helm itu sendiri. Jadi tanpa repot-repot kita bikin gantungan helm lagi, cukup tarik saja talinya dan kita sudah bisa menggantung helm Bolt ini. Seperti ini. Praktis sekali ya. Jadi ketika tidak ingin digunakan tinggal tarik balik ke belakang dan kita bisa gantung helm tersebut. Oke. Selanjutnya kita tinggal pasang lagi jika ingin digunakan dan tarik tali di bagian dalam dan kita sudah bisa menggunakan helm ini kembali. Pilihan warnanya sangat banyak dan juga helm ini ringan, tidak berat, dan jumlah lubang-lubang pada helm sangat banyak. Jadi membuat helm ini sangat nyaman digunakan karena udara itu bisa keluar masuk dengan leluasa. Oke, akan saya tampilkan beberapa preview atau foto-foto dari helm Bolt berikut. Selamat menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di review selanjutnya.